Dia solat, lepas solat ada cak di kuku. Kena qada semula semayang. Kalau benda, kalau dia hijin ngecak, nah, dan cak itu sedikit, yang sekali pandang tak nampak, cek baru nampak, dimaaf pada syarak. Tapi kalau orang yang tidak hijin ngecak, tidak dimaaf pada syarak, melainkan halus sehingga tengok perong baru nampak. Ha, dia kaedah gitu. Neh? Ha. Dia tinggal solat banyak hari tu, tak reti nak kira banyak mana, nak qada lagu mana. Banyak hak ni berlaku pada kita sekarang ni, remaja-remaja. Tak ingat tau, banyak sangat. Jawabnya kita qada lah, qada yang kita mampu. Lepas mayang zuhur qada. Lepas mayang asar qada. Dia akan sampai pada satu tahap, kita rasa lebih. Ha, gitu, kita berhenti qada. Orang tanya Imam apa ni, Syekh Ramli lah, kalau hak lebih jadi guna. Kita tinggal 20 ribu rakaat je, kita jualah, kita pergi qada 21 ribu rakaat. Contoh lah. Eh? Jawabnya hak lebih tu jadi semayang sunat. Tak ada rugi apa-apa pun. Faham? Ha, lepas semayang maghrib, semayang maghrib. Lepas semayang isyak, semayang isyak qada pula. Duduk saja petang belum main bola, main bola 5:30. Ni baru 5 suku, qada subuh tu 3 kali. Ha, boleh 6 rakaat situ. Nak? Ha, dia gitu. Sampai pada tahap kita akan berasa, Tuhan akan beri rasa banyak lebih dah pada hak. Dia akan rasa gitu. Nah, ha, kita tak qada bersekali habuk nak rasa ke mana. Ha, qada dulu lah. Nah. Ha.